berbicara kali ini tentang Hercules mau diangkat sebagai Panglima Garda MP3I. Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia. Alhamdulillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah memberikan hidayah untuk para kiai, para ulama membicarakan tentang akan diangkat sebagai Panglima Garda MP3I seluruh Indonesia dan juga Provinsi Banten. Tetapi pada malam hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pembukaan dari Provinsi Banten abang saya Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, beliau bikin terobosan pembukaan hari ini saya dilantik dan ditukukan dihadir para ulama-ulama, para ulama, para kiai besar-besar Banten dan juga para ustaz hadir, para anak santri semua hadir untuk menghadiri pelantikan. Pengukuhan saya sebagai Panglima Garda MP3I Provinsi Banten. Mudah-mudahan amanah ini saya terima dengan dua tangan, dengan hati nurani saya yang tulus. Saya akan menjaga ini, saya akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan para ulama, para kiai, para sesepuh. Dan saya ini seorang Hercules yang tidak yang Hercules yang dikenal bahwa Hercules itu orangnya notabene merah, Hercules orangnya tidak baik. Tapi saya yakin bahwa kita manusia hidup di dunia ini hidup sementara, di dunia ini tidak ada yang hidup sementara. Allah yang mencatat itu, Allah yang melihat itu, bukan manusia. Jadi saya yakin, saya percaya dengan para ulama sesepuh kiai MP3I, abang saya Kiai Haji Ahmad Kabudi, mungkin dia bisa membaca hati nurani saya. Beliau selalu bersama dengan saya. Kita dua melangkah bareng bersama bareng, insya Allah Allah mengabulkan. Nanti adik saya, saudara saya akan menjadi Panglima Garda Laskar MP3I di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini terobosan pertama untuk nanti menuju ke Panglima MP3I DPP Nasional. Mudah-mudahan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengabulkan itu semua. Karena kita manusia itu kan ikhtiar, berjuang tanpa lelah, berjuang terus dengan doa, dengan ibadah, dengan selalu bertatap muka dengan anak yatim, selalu memberi sedako, memberi bantuan sosial kepada bencana alam. Allah pasti mencatat, Allah pasti akan membukakan jalan yang terbuka untuk kita. Oh.
para kiai, para ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Saya mengajak kita semua, para ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, para anggota GRIP yang di seluruh Indonesia dan beberapa provinsi, database sudah hampir sekitar 1.400.000. Saya pesan kepada anggota GRIP di seluruh Indonesia, harus santun, merendah diri, bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan jajaran presiden dan jajaran, bersinergi untuk bagaimana